Kenapa sih Nabi dilahirkan di bulan Rabiul Awal? Udah tahu belum? Belum tahu. Tiap hari bikin maulid. Bikin maulid tiap tahun. Bikin maulid. Tapi enggak tahu kenapa Nabi dilahirkan di Rabiul Awal. Nih. Nabi sallallahu alaihi wasallam kenapa dilahirkan di bulan Rabiul Awal? Ahli Arab dahulu mengatakan Rabiul Awal adalah bulan yang penuh dengan kesialan. Bulan yang tidak ada manfaat di dalamnya. Kalau pekerjaan dari pagi sampai siang, siang sampai malam orang enggak ada yang keluar. Enggak ada yang mau silaturahmi, ada yang enggak mau dekat satu sama lain, enggak ada tongkrongan, enggak ada. Maka Allah membalikkan 180 derajat Rabiul Awal diberikan kepada Nabi berubah menjadi keberkahan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Coba lihat bulan Rabiul Awal kalau datang, bukan main. Kiai, ustaz, habaib, alhamdulillah.